Setelah dilantik menjadi Sekda definitif Kabupaten Manokwari Selatan, Dr. Hengki Teu mengaku akan menindaklanjuti instruksi Bupati untuk segera mengganti pejabat yang telah pensiun sesuai aturan mekanisme yang berlaku serta standar SOP yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dikerjakan. Setelah dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Dr. Hengki Veki Teu kepada awak media mengatakan akan menindaklanjuti instruksi Bupati yang telah disampaikan melalui sambutannya, yakni melakukan pengisian pejabat yang telah masuk purna tugas, pensiun sesuai mekanisme prosedur yang berlaku. Mengingat selama ini Bupati Markus Waran diketahui selalu mengedepankan aturan di semua proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemkab Manokwari Selatan. Tunjuk tadi kan juga jelas Pak Bupati bilang kalau sudah ada pensiun ya kan harus diisi ya itu. Tapi kan kita juga pasti Pak Bupati tadi di pusat juga menyampaikan semua harus sesuai prosedur. Kan kalau sebagai pejabat yang disampaikan tadi kan di era sekarang sebenarnya sangat sesuai ya dengan ketika Pak Bupati banyak mengedepankan aturan. Dan memang kan selama ini di Mansel cukup baik ya kerjaan dengan aturan. Bahwa kalau kita mengerjakan banyak hal dengan aturan, ada orang-orang tertentu yang mungkin belum tahu bahwa itu aturannya akan sedikit keberatan ya, tapi kan tugas kita juga untuk menyampaikan mereka seperti halnya tadi Pak Bupati memberi penjelasan panjang lebar di acara ini. Selain itu akan menertibkan dan mendorong penertiban administrasi sesuai kebijakan yang telah diambil oleh pimpinan daerah. Ia mencontohkan adalah dengan menyederhanakan urusan administrasi dan menetapkan standar operasional SOP agar lebih mudah dipahami dan dikerjakan oleh ASN secara berkala. Terima kasih ya. Sebelumnya Bupati Markus Waran dalam sambutannya pada pelantikan Sekda Mansel menyinggung agar setiap ASN yang akan memasuki masa purna tugas tidak terlena dan segera mengurus semua berkas yang dibutuhkan sehingga pada saat purna tugas tidak menyalahkan bagian kepegawaian. Hari ini pelantikan Sekda, saya ingatkan bagi pejabat selama yang sudah pensiun jangan terlena baca aturan itu, undang-undang itu. Satu tahun mau pensiun sudah siap-siap urus berkas. Jangan tunggu tiba saat hilang akal. Dari Manokwari Selatan, Widya Pravita mengabarkan. Selama memangku jabatan tersebut.